kita di jam. Oh,
Duta Besar Kaliri dan Bertabui. Mohon tahan yang lain, sebagian bertahan di tempat, sementara yang memegang Piri dan Heri masuk untuk ketuk pintu. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Mabua Yowei, tetap lihat Heri dan pakai cendrawasih, tapi kan kita pegang sekali. Tertawa dia takut kan? Ya, berikan senyuman buat papa mantu, papa mantu. Mau masuk minta toh? Duduk. Kami hadir mengambil dan memetik buah jambu manis dari keluarga besar Ambai yang namanya Lydia Mubuai. Buah yang manis dan cantik kami ambil pulang ke keluarga besar Fariri di Teluk Airani, kampung yang tercinta. Amin. Lagi. Kami keluarga besar Fariri hadir di tempat ini untuk memetik buah jambu, jambu merah yang manis dari Teluk Ambai yang namanya Lydia Mubuai. Kami ambil pulang bagi keluarga besar Fariri di Teluk Airani. Kami akan bawa pulang. Tinggal bersama-sama dengan kami di Kampung Pong yang tercinta. Dengan saudaranya Herman Amos Fariri akan bertemu dengan gadis yang cantik Lydia Michelin Mubuai, yang adalah jambu manis dari Kepulauan Ambai. Saudara dari Heri, Herman Amos Fariri, yang bernama Elise Fariri dari Kampung Pong. Oh maaf, salah nama, jadi mungkin salah rumah kah atau salah. Bisa ulang nama. Mungkin di rumah sebelah kan, Pak? Kami akan ambil pulang Lydia Evelyn Mubuai, nona manis dari Kepulauan Seribu Ambai, yang adalah jambu manis dari keluarga besar Fariri. Kami akan bawa pulang ke Teluk Airani. Kami Jambu Yai dari Ambai. Lydia Evelyn Mubuai. Kami keluarga besar akan ambil pulang ke Teluk Airani, Kampung Pong. Keluarga Pong, keluarga besar hari ini, apa yang dibawa sore hari ini untuk mau petik kita punya jambu manis, jambu Yai, Lydia Evelyn Mubuai. Sabar. Kakak jangan ngomong, ambil piring saja.
Kami ambil piring besar tanda adat untuk memetik buah jambu dari Ambai yang adalah Lydia Meselin Muabuai. Lydia Evelyn Muabuai. Baik, silakan masuk. Oke, saya baru buka. Saya awas. Baik, baik, baik. Teman, teman. Apa? Kau sekali. Wah, wah, wah. Ah, tidak. Buka pintu. Buka pintu dulu. Buka pintu. Yang lain nanti. Yang lain. Baik, kami persilakan keluarga. Perwakilan dari keluarga. Mempelai laki-laki. Kami persilakan masuk. Ambil, permisi dan kita punya bunga ambai. Jambu ambai, Yai. Lydia Evelyn Muabuai. Oh, ambil lah, kau punya. Mana mau bisa permisi dulu, kan? Permisi dulu. Izin dan permisi sama dua. Iya, sama dua. Dengan saudara-saudara. Satu dan dua dulu. Satu dan dua. Silakan Kakak Herman dan keluarga besar hari ini, keluarga besar bertamu. Ya, cari yang mana? Baik, selamat. Sabar. Baik. Pertama-tama. Saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Kuat. Ayo kuat. Ayo. Kagak kuat. Besar. Amin. Kuat. Ayo. Kuat. Kagak beri sambil. Ayo. Kuat. Mandi sudah ini pun. Ayo kuat. Kuat. Bayar tiba tetap top. Karena kasih dan pertolongan Tuhan, hari ini saya bersama-sama dengan keluarga besar hari ini berkabui. Saya boleh ada di dalam rumah keluarga besar Muabuai secara khusus Ambai. Hari ini juga saya pamit dengan om atau kakak saya yang paling tertua di dalam rumah ini. Saya izin hari ini juga saya akan ambil keluar dari rumah ini menuju negeri Teluk Airani. Hari ini juga saya pamit dan izin ambil pulang kekasih hati saya Lydia Evelyn Muabuai. Ada yang bicara dulu. Bicara. Terima kasih. Yo, ada apa? Buka pintu dan disilakan masuk naik ke pesawat yang telah disediakan. Okay, sekali lagi, Lydia, Eddie, tolong naik ke sini. Di depan ada para betamindo. MC, bicara dulu. Supaya bapak ibu ada di tempat yang tidak kasar. Kakak ganteng. MC permisi. MC permisi. Baik, terima kasih adik ganteng, adik yang kalian sudah
Gentleman, ada Harry sudah, gentleman sudah datang. Tapi keluarga besar menerima Ade dan terus seperti itu. Keluarga yang akan Ade bina hidup dalam Tuhan. Silakan Ade. Ambil. Kami langsung. Pelan-pelan, Pak Adi jangan panik. Mama kasih jalan. Oke. Oke. Melangkah dengan pasti Kacek Kaheri. Wah, Kacek punya senyuman. Heri sudah senyum lebar-lebar. Penari dong semua di sana, mari orang-orang pondok berikan senyuman juga. Darah putih kembali. Ya, mengangkat mereka dua ke singgasana ini. Lewat situ ke sana. Kasih piring kemari baru jalan. Yo. Piring. Ada kursi sana, ada orang ada. Lewat situ. Apa saja langsung jalan, langsung keluar. Ya, apa saja, terima saja. Ini satu-satu ya, terima satu-satu. Pelan-pelan, tunggu. Nanti baru dong tinggal terima atau jalan. Ya, gitu langsung duduk. Berarti ya semangat berarti. Terima saja. Oh, kalau mau dipen terima saja. Yang tercinta dan dua lagi pengen piring saya foto. Bungsu mana bungsu? Bungsu? Oke. Okay.
Ashibubu. Tiga. Kayaknya mama ini ingin mau komentar sedikit, boleh kah? Ya, karena ini menyangkut masalah adat. Sayang, ini kan peminangan. Jadi mungkin sedikit mama agak ralat sedikit. Kenapa datang langsung mau ambil sapu anak? Jangan dong, ada aturan. Kalau sudah buka pintu berarti silakan dia boleh keluar. Tapi mau ambil itu tunggu dulu. Bisa dong? Karena nanti ada nikah. Kalian boleh masuk ambil baru bawa keluar, itu secara sah itu. Sehingga mama mau ingin sampaikan untuk kita semua bahwa bukan berarti kalian tidak paham, tidak, tapi mari langkah demi langkah kita lakukan sebuah transaksi itu. Ini nilai tukar yang kita lihat, jadi bukan berarti terus kita bisa ngomong seperti begitu. Ini bukan ikan yang langsung om beli di pasar, terus langsung sudah bawa pulang jalan. Jadi anak yang kemarin, maksudnya pesanan langsung saya, mama ini kesalahan karena ini mama yang duduk di bawah juga, mama punya susu juga nilainya tinggi tidak? Pasti berharga toh, jadi mama pelan-pelan saja nak. Maksudnya boleh silakan datang sudah buka pintu berarti dia berhak untuk keluar. Tapi bilang mau bawa pulang ke sekolah, coba mama mau cara soal gimana kan? Gitu. Jadi mama bilang, mama kasih tahu dulu. Terus kemudian orang tua udah bilang, dan sampai sore transaksi ini jalan. Itu adat, secara adat itu. Dia bilang, Pak Mali, tapi mama mau kasih tahu kepada kita semua yang hadir ini, orang ini sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah luar biasa. Apapun yang terjadi, apapun siang, malam, hujan, seperti apa, apapun yang terjadi, kita percaya, kita yakin, kita punya iman bahwa setan pasti ditolak. Amin. Kamu semua datang ini kan sampai ada yang baca-baca kan terhadap ada hujan. Gitu. Nah, karena ya, karena kekuatan doa. Amin. Jadi kan jadi untuk sementara kita kakak ada bapak dorong hormat ada tahapan untuk nanti iya. Jadi baik, terima kasih. Sebenarnya keluarga dan juga komentar sekali memang kenapa nih kira-kira mungkin pom ini ada apa kak sampai datang sampai malam gini. Tapi karena saya punya alasan, mama ini sedang sakit. Mama dari perjalanan pom itu mama ini sakit. Itu pantau. Tapi karena mama belum datang kemarin, jadi mama minta maaf. Hari ini Tuhan Yesus jamah. Dalam nama Yesus kami sembah. Oke, selanjutnya silakan kakak. Mama sudah marah kan? Tidak. Semua karena pertama-tama dari saya. Hari ini saya bersyukur. Saya bersyukur karena yang pertama saya ada di negeri ini, saya rasa bahasa sendiri. Tapi semua karena Tuhan, hari ini saya boleh ada di tempat ini. Amin. Terima kasih.
untuk Bapak Ketua Klasis Gerong, Bapak Frans Mabrasar dan seluruh jajaran dari Kabupaten Gerong, Ketua PSP Kabupaten Gerong dan semua keluarga besar Mubuai, Jowei dan lain sebagainya, dan juga keluarga besar Mariri Berutabui yang boleh berlayar dari Kampung Pombo lari tempat ini karena saya. Di tempat ini saya sendiri tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk kita semua, tapi saya besar percaya Tuhan yang punya hidup ini dan memberkati, menyertai dan menolong kita semua. Terima kasih juga untuk keluarga besar Marau, Sereweng dan juga grup paling saya kasihi Oyani Papua yang hari ini ada sama-sama dengan kita. Terima kasih. Dan juga semua SWAT dan juga keluarga yang ada di kompleks ini, minta maaf jika kedatangan kami membuat keributan. Kami mohon maaf. Itulah kami dengan kehadiran kami keluarga besar POM. Biasa kita orang POM itu berhadapan dengan laut, jadi pasti gelombang itu bunyi besar. Jadi itulah kami. Terima kasih dari saya. Mama, saya anggap saya orang tua. Ketika saya di sini ada mama dan papa, saya kuat. Mungkin terima kasih waktu saya kembalikan. Tuhan memberkati kita semua. Oke, lanjut kakak. Lanjut misalkan saja. Beliau berbicara, beliau menerima semuanya. Baik. Acara selanjutnya. Iya, baik. Bapak. Barang yang diserahkan yang sudah ditaruh di dalam ruang tamu rumah secara simbolis akan diberikan untuk teman-teman kesediaan keluarga hari ini sudah menyiapkan. Mungkin ini mulai berubah dari mana kesediaan Bapak Billy memulai untuk menerima barang. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Frans Masari tadi karena pegang piring terlalu lama berdiri jadi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang berkuasa di langit di bumi, yang dalam anugerah kasih dan berkat-Mu hari ini terjadi di tanah tadi. Kedua anak kami
Lydia bersama dengan Herman di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga besar secara adat, kami akan mengikat mereka berdua sebagai ikatan kesulungan. Hari ini cincin ini akan diikat kepada mereka berdua sebagai tanda peminangan yang sah bahwa Tuhan telah memberkati cincin ini untuk mereka dua gunakan. Berkati seluruh keluarga dan kami semua yang hadir di sini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami memberkati cincin ini untuk dipakai dalam peminangan adat hari ini. Haleluya. Amin. Hari ini saya datang memberikan cincin ini sebagai tanda ikatan cinta kasih saya kepada Lydia Evelyn Mabuai. Secara adat saya memberikan cincin ini kepada Herman Amos Parili sebagai tanda ikatan adat dan cinta kasih saya kepada dia, dan Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Mohon kesediaan Bapak Esra bisa untuk menyampaikan sebatang. Saudara kita Herman dan Lydia. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur hormat kemuliaan hanya bagi Allah. Sore hari ini menjadi catatan sejarah buat Herman dan Lydia. Adat ini harus kita pertahankan. Ya. Firman Tuhan bilang adat itu adalah undang-undang Tuhan. Kalau undang-undang Tuhan berarti segala sesuatu yang kita lakukan adalah yang terbaik. Dan ini sudah terjadi lewat adat yang kita sudah saksikan pada sore hari ini. Apa itu? Lydia. Dia katakan bahwa, loh, ini keluarga Pariri bertabui datang untuk mengambil Lydia. Memang tidak bisa, karena ada tatanan budaya adat orang baik, ya, yang harus dihormati. Sebelum pernikahan, sebelum perkawinan itu terjadi, baru secara resmi si Lydia ini bisa diambil keluar. Saya tadi dengar itu, dan terima kasih untuk anak mantu, Ibu Febe Mabuai Yowei. Jadi sudah sekaligus mengingatkan keluarga Pariri Mabuai, Pariri Bertabui. Ya, kalau nanti besok keluarga Pariri Mabuai, Heri dan kata komitmen itu berarti punya tanggung jawab besar terhadap perkembangan proses kehidupan mereka nanti ke depan. Ya. Dan itulah yang menjadi harapan keluarga besar Mabuai Yowei. Karena ini anak perempuan loh. Ini anak perempuan. Jadi sebelum dia keluar perlu ada komitmen dari Harry. Perlu ada komitmen. Apa yang akan kamu lakukan terhadap Lydia ke depan nanti? Karena jangan sampai di depan Febe Yowei menginginkan anak mereka setelah keluar dari rumah ini, maka anak ini hari tadi Harry punya mimpi. Harry bilang dia punya mimpi. Ya, kita doakan dan mimpi Harry itu terwujud. Mimpi Harry itu terwujud.
Jadi kehidupan kedua cucu anak kita ini nanti ke depan kita seluruh keluarga besar Pariri, Beratabui, Muabai dan Owei kita sepakat sekarang untuk kita bawa kedua cucu ini, kita bawa kedua anak ini untuk tahapan berikutnya mereka masuk dalam karena itu dasar daripada kehidupan keluarga Kristen lebih dari itu yaitu yang melandasi kehidupan kamu selanjutnya yaitu cinta kasih love. Lidia bisa sampaikan apa kehidupan hari ini pokoknya kata-kata saya. Puji dan syukur kepada Tuhan Maha Kuasa karena Tuhan Yesus baik buat saya dan Heli sampai kita bisa melangsungkan peminangan bukan karena kuatan dan kami berdiri di sini tapi karena kemurahan Tuhan dan terus baik untuk kehidupan kami. Saya ingin bisa mengucap syukur dan dalam hati ya tetap terbang hati. Thank you so much. Terima kasih dari saya tidak banyak berkomentar, hanya maut yang memisahkan kita. Terima kasih. Tapi bukan untuk mereka berdua, tapi untuk kita orang-orang tua ini. I love you so much. I love you so much. Terima kasih. Terima kasih. Keluarga Pariri Bertabui yang sudah datang dalam rangka pembina cucu anak kekasih Lydia. Lydia dan Herman untuk tahapan selanjutnya tidak ada hambatan halangan dan mereka Tiana amang kopi we ama toma amang kori we keluarga mbaine ama toma ko Lydia we ama ma Tiana Parwai Doi pitau we amang kori we Tiana amang kori ma KTP piana masape ama separi ama Tony we keluarga nanina to. Piana we kuma ini asaru. Herman itu tuli diai. Imaru mayoi waroi. Umayoi kuira. Usanewa asaru. Tanggal lima nai mamo ama to. Ama ngko asaru to gereja la. Sengwe merwe berkati asaru. Ama to mbebembe we kuma ini asaru. Acara nei. Bebengkia. Pace Luther mabuai tutu pace bisai katepe un kawio to kawio arera wo piano un kawio ma mandara wo kuwa kuilato na vera mo marampa i mama amame amata paralina amame ingati kawio ma marampa na vera mo maran topana we Abrahami Abrahami we suru amba ne amba wa neriabu we minang Ritka i we Isaki kio piwa winta saraka kio wawa u dia kio Isaki wu kio Ripka wu Isaki ma na wera umamarang wera umamarang wawa diam andia ma toni nini pa rawande nini amanda ma piana amambe minang Lydia iwe Hermani berkati asaru asaru kuira keluarga Pariri Berotabui keluarga Mabuai keluarga Yowei pitau kawasa weane diamane diamatamai amampaduira nanina Amaton sana nanina, wekuma ini asaru, bomber katwe ama amangkai.
Ya saya nak unarora pai. Rowea ampe katia katu ama toma tampi. Rua ma bomber kati o rowea ane imbaro rowea ane. Kio pa ya wea mani tarai ne kuira. Bomber katu e. Wawing asaru kate umbe atori acara ne inarawan den ini. Bomber katu apa kong ama. Ane ki woro woro. Amen. Amen. Terima kasih Bapak Pendeta. Ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil untuk menuju meja. Saya persilakan Bapak Joko Koryowoa dengan tim musik mempersiapkan musik di para-para. Dan kita akan dihibur lagu pertama oleh kakak cewek. Kamu mau dengar toh? Ya, tahan berdiri. Disilakan kakak Jo. Kakak Jo paling dewa, silakan kakak Jo.